setelah baut penyangga itu ke apa namanya dibuka ya, itu kita buka yang katup intake dan katup exhaustnya. Itu gampang kan, tinggal angkat aja ya. Coba angkat. Nah itu yang intake dan yang exhaustnya. Jadi tinggal ngangkat aja. Selanjutnya kita akan membuka ini loh, cylinder headnya. Cylinder head ada berapa ini? Ada berapa bautnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10? Iya. 10? Hmm. Baut bukanya dari awalnya dari di dalam sini ya. Ini alatnya apa namanya? Special tool. Kita menggunakan special tool. Di sini ada special tool untuk membuka baut yang di dalam ini ya. Silinder head. Silakan dibuka dulu. Dengan menggunakan special tool namanya. Kita buka yang tengah dulu, yang ini dulu, yang tengah. Kemudian yang sebelah sana. Baru yang sampingnya. Baru yang samping sini, zigzag. Kita akan membuka silinder head dengan menggunakan apa namanya special tool. Nah, setelah dari ujung sini baru ke ujung sana. Jadi sedikit-sedikit tuh dibukanya ya. Jangan sekaligus.